Mau capai target, tapi matahari cepat pulang kerja. Hah? Tahu nggak sih kalau buah naga sekali dipanen harus tunggu 4-6 bulan lamanya? Hah? Lama banget sih? Bentar. Terus tadi kenapa kamu bilang matahari sudah pulang kerja duluan? Nah, kamu harus tahu kalau cahaya matahari itu hanya muncul dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Dimana dalam satu hari itu, matahari hanya bisa bersinar sekitar 50% saja. Ditambah lagi cuaca yang sering berubah sewaktu-waktu. Dari yang 50% saja bisa menurun menjadi 40% atau bahkan bisa lebih rendah lagi. Nah, terus cara biar panennya lebih cepat gimana? Untuk mendapatkan intensitas cahaya yang dibutuhkan, tanaman buah naga perlu disinari cahaya yang lebih lama, yang dimana untuk ini bisa diakalin dengan cahaya buatan seperti lampu LED Hanok saat malam hari. Bukan sekedar menerangi, cahaya yang diperlukan tanaman buah naga juga khusus ya, yang dimana tanaman buah naga memerlukan penerangan setidaknya dengan suhu warna 2700 Kelvin agar lampu dapat memberikan stimulus yang paling baik untuk buah naga tetap berbuah walau di malam hari. Bentar. Lampunya dipasang di kebun. Terus kalau hujan gimana? Rusak dong. Eits, sabar. Hanoks LED buah naga ini sudah tahan air dengan fitur IP54-nya yang mampu diguyur hujan atau debu apapun. Tetap bakalan aman deh. Pokoknya percaya aja. Dengan lampu LED buah naga ini, dijamin panennya bakal naik 10 kali lipat dari biasanya. Pasti capai target. Tunggu apa lagi? Mau dapat cuan lebih cepat? Yuk langsung cobain produknya. Nah, dapatkan produk lampu ini di toko atau gerai terdekat di rumah kalian ya. Hanoks, nyalakan duniamu!